Dalam 3 tahun, Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza, Palestina berhasil dibangun dengan penuh perjuangan. Mulai dari ketatnya perizinan, sulitnya distribusi material, hingga mahalnya harga bahan bangunan. Resolusi di tahun 2022, Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza diresmikan. Masjid Dua Bangsa ini akan menjadi pusat kegiatan sosial Indonesia di Palestina. Masjid megah yang bisa tampung 5.000 jamaah setiap harinya, memenuhi kebutuhan dasar warga sekitarnya, dan menjadi perantara kebaikan Indonesia untuk Palestina. Mari bantu genapi fasilitas yang kini masih dibutuhkan. Titipkan pahala jariah dengan memberi banyak kebermanfaatan untuk saudara di Palestina. Wujudkan resolusi 2022, resmikan Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza, Palestina.